Lebaran itu adalah waktu untuk kita bersilaturahmi. Nah, hari ini saya akan pergi ke Bandung bersilaturahmi dengan komunitas makro yang ada di sana. Ayo ikut. Jal yang naiknya. Mencari ini ya. RF. Kita cari RF Super Mini. Ya, teman-teman, sekarang kita berada di CIC daerah Lembang ya kita ini ya. Dan specialty di sini adalah apa, Pak Priyadi? Di sini yang paling terkenal itu Mos Mantis. Mos Mantis. Kemudian Super Mini. Super Mini. Ya. Yeah. Sama satu lagi yang suka favorit. Abel atau kucing Inggris. Ya. Jangan lupa ada satu yang paling favorit. Ya. Ya, the bestnya adalah Scorpion Fly. Wah, mau lihat? Mau lihat? Ayo kita masuk. Yuk. Nah, ini dia punya tiket masuk satu orang 15.000 ya, dan mobil kalau nggak salah 10.000 ya. Ciwangun Indah Camp. Hari ini kita sedang liburan Lebaran. Kita bisa rileks, nggak usah aneh-aneh. Kita bisa jalan-jalan menghirup udara segar sambil berfoto, khususnya foto makro. Kawan-kawan sedang berfoto, baik pakai kamera maupun dengan HP pun bisa. Jadi kita nggak perlu pakai alat-alat yang canggih, dengan HP pun kita bisa menggunakan HP untuk menghasilkan foto-foto makro yang juga nggak kalah bagusnya. Yuk kita lanjut. Worm, it's a worm ya, bukan laba-laba, it's a worm ya. Oh, gitu. A worm ya. Ya, saya mau ganti lensa, soalnya serangganya sangat-sangat kecil, jadi saya akan menggantikan dengan lensa ekstrim namanya. Contohnya bunga ya. Bunga kecil begini, juga lebih jelas ya kalau kita itu pakai lensa yang kecil begini. Ya, sekarang kita dapat satu RF. Ini namanya RF. Ini RF kunci Inggris. Saya ini lagi pakai lensa V5 ya. Nah, ini ada keren fly netting. Ini diffuser buat ini kita pakai bukan kecil, besar. Tambah flash, tambah diffuser. Fungsinya untuk meredam cahaya biar tidak terlalu keras. Hasil foto tadi. Seperti ini. Semua indah, yang sampai sekecil apapun indah. Ya, buat teman-teman yang di saat mau Lebaran kali ini, biasanya kan habis Lebaran ada libur panjang tuh, libur panjang, ajak keluarga rekreasi. Nah, sambil rekreasi bisa bapak-bapaknya ikut hunting kayak gini nih. Di sini kan di tempat CIC ini kan tempat rekreasi. Nah, jadi bisa buat yang suka makron bisa kesini buat foto-foto serangga atau binatang yang ada di sini. Makroan juga tidak perlu harus serangga, kita juga bisa foto bunga. Ini ya, droplet juga cantik, droplet di atas. Ini bunganya di pinggir begini ya, tapi cantik sekali. Apa? Laba-laba. Lagi makan dia. Laba-laba apa ini namanya ya? Laba-laba lagi makan ya.
Hari ini cuacanya cukup asik, sejuk, mudah-mudahan tetap seperti ini sampai siang. Jadi kita huntingnya juga tambah semangat. Ya, teman-teman, ini ada ya kerbuang. Oh, ada RF. Kalau di sini sebutnya RF kucing Inggris. Cuman yang betinanya sama yang kata di bawah. Dia lagi makan. Ini hasilnya pas dia lagi makan. Jadi kita sambil hunting di atas gunung, di tengah hutan, masih juga ada signal dari tren. Keren kan? Mas Firman, coba kasih lihat. Masih full. Dengan tren sinyal penuh, sinyal full meskipun di hutan. Jadi ini tadi disemprot. Jadi kelihatan ya, ada air-air. Ada dia punya droplets di dadanya. Kalau disemprot kan bukannya cukup. Sudah hunting bersama teman-teman. Nah, sekarang kita nyambung akan bersilaturahmi di daerah, tetap di Lembang, dengan konsepan makro yang selenggarakan adalah seorang ahli makro yang mendapat penghargaan The Best Photography Makro of 2020. Ayo kita ketemu, lihat ada apa. Ya, baik teman-teman, saya sekarang berada di Bandung bersama Kang Oki. Nah, Kang Oki ini adalah salah satu ahli fotografi makro untuk bidang yang dengan phone bisa dan dengan kamera. Hari ini Kang Oki, kita ya, ada acara apa di sini? Ya, hari ini kebetulan KSF sih ya, Komunitas Foto itu mengadakan acara workshop fotografi makro, lebih kepada pengenalan kategori fotografi makro yang ada di Indonesia sih. Jadi lebih mengenalkan ada apa aja sih makro itu, kan makro itu nggak hanya serangga aja gitu, bisa juga benda mati, gitu. Bisa juga serangganya kita konsep gitu. Jadi saya jelaskan untuk itu untuk hari ini gitu. Jadi hari ini ada workshop ya khusus untuk kaum makro fotografer yang pemula-pemula mungkin? Enggak juga sih. Kan banyak yang teman hunting juga, ada yang udah jago-jago juga sebetulnya. Oh, ya. Jadi hari ini khusus untuk bersilaturahmi. Ya, betul, kumpul-kumpul bareng. Kumpul-kumpul bareng pada saat lebaran. Ya. Kang Oki, ini biasanya diselenggarakan tiap tahun atau gimana? Kalau untuk dari KSF ini bulan memang setiap tahun. Artinya silaturahminya apa ya, Kang Oki, untuk lebaran begini? Kalau kayak gini sih lebih mempererat apa ya, persahabatan gitu. Lebih kenal juga kan, nggak dari Bandung aja nih. Ada juga yang dari luar kota, Jakarta, Bogor, Depok juga ada. Jadi ya ini juga ajang buat teman-teman yang di Bandung kenalan sama yang dari luar kota juga. Fotografi bagus sekali dan seru sekali hari ini. Nanti kita akan lihat workshopnya setelah ini ya. Ya, begitulah teman-teman, hari ini acara kita bersama komunitas makrofotografi. Tadi sudah ke CIC dan sekarang kita di Riverstone.
dan sekarang kita mau konsepan, dan sebelumnya kita mengucapkan selamat, selamat Idul Fitri. Fitri, mohon maaf lahir dan batin. From the rest of the room, I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly. Kita sekandainya lagi mau jalan-jalan, contoh mau mudik, pulang kampung sama-sama, tidak usah worry, kita selalu akan ada wifi dimanapun kita pergi. Yang penting dalam radius 20 meter ya, dari modemnya kita bisa pakai 10 perangkat bersamaan. Sekarang itu kan era digital, siapa sih nggak butuh wifi? Jadi dengan begini kita ada solusi. Solusinya satu, buat kita yang butuh wifi, kita kapanpun, dimanapun, kita dia menangkap ya. Selama ada BTS, di situ kita mendapat wifi. Karena dia bisa mendapat semua provider, dia bekerja sama ya. Semua provider itu bisa kita memakai, dia punya signal dengan tren. Itu enaknya trennya. Jadi kita nggak usah pakai HP banyak-banyak, nggak usah beli SIM card banyak-banyak, cukup satu aja, tapi itu bisa dipakai untuk semua provider, ya. Nah, kalau kita rame-rame, ya tentu saja kan ongkosnya kan dibagi rame-rame. Jatuhnya lebih irit. Karena modem ini terus terang sama aja, kita harus beli modemnya itu sama dengan kita membeli suatu alat ya. HP sana, kita mesti beli HP baru kita bisa pakai. Nah, kita mesti beli modem ini baru kita bisa pakai wifi barengan. China bisa, US bisa, pokoknya yang mau jalan-jalan tahun ini kan dunia sudah mulai terbuka. Waduh, modem ini adalah solusinya. Tren-tren sudah memang sudah lagi tercanggih sekarang karena belum ada saingan. Dan sudah mendapat rekor MURI dunia. Dia ada Trend Home. Dan Trend Home itu lebih canggih dari yang lain. Dia bisa 64 perangkat bisa dipakai sekalian. Luar biasa ya. 64. 64 itu nggak sedikit, Pak. Satu kantor.